Thank you.
Oke, Har, boleh ceritain nggak? Tadi di awal-awal, selama quarter 2 tidak sempat. Terus apa yang terjadi setelah quarter 3 nih? Menurut lo? Gue lihat sih,
gue sendiri jujur awal-awal masih grogi. Gak tau kenapa grogi itu bikin gue capek. Tim gue mentalnya langsung turun. Udah beda 10 poin ke atas langsung pada lemes. Gak tau kenapa gue juga mentalnya ada turun. Terus tadi kenapa tuh anak-anak di awal tuh? Di awal anak-anak terlalu terburu-buru ya. Mau show off sendiri, mau bermain sendiri, gak mau sharing bola, jaga juga malas, gampang lewat. Padahal udah diinstruksiin tadi, jaganya lebih tenang, udah dikasih tahu per orang jaganya. Yang jaga nomor ini gimana, jaga nomor ini gimana, jaga nomor ini, udah ada instruksinya, udah ada game plan-nya. Tapi mereka gak mau menjalankan di awal-awal. Terakhir, mulai di quarter pertengahan sudah mau jalanin. Akhirnya kita step up terus, akhirnya quarter 2 sudah 15 poin. Jadinya defense yang bagus memudahkan kami untuk mencetak angka dan bermain secara tim. Tadi saya hilangin semua, itu harus bergerak, passing bergerak. Soalnya main passing yang paling penting cuma satu, pergerakan tanpa bola. Karena satu yang memegang bola, empat yang bergerak tanpa bola, itu yang paling penting di basket. Tip, udah bagus nih permainan di awal nih, quarter 1, quarter 2 tuh udah bikin kaget, bikin Sion. Iya. Emang awal-awal sih anak-anak bisa tenang gitu ya. Emang pas ketika di rolling itulah yang agak jadi kendala ya, rolling 6 menit itu ya. Mereka siap untuk 5 ganti 5 ya. Tapi anak-anak tetap gak kendor ya. Bagus, cuman ada kesalahan dari kita, center kita udah terlalu cepat fall ya. Fallnya udah di quarter 1 udah 2 kali fall. Fall-fall menurut saya gak genting lah ya. Yang itu juga bikin jadi beberapa kali rebound kita agak turun gitu ya, rebound. Offensive maupun defensive reboundnya turun. Tapi pada dasarnya sih ya lumayan lah. Anak-anak ini bisa mengimbangin di awal-awal. Yang lain tinggal dievaluasi aja nanti. Tapi memang sudah terlambat. Ya, ini ada lagi.